Kembali bersama Fakta 62, bak penampungan air proyek pembangunan stasiun LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta jebol. Akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas terhempas, salah seorang pengendara patah tulang kakinya. Situasi pasca jebolnya bak penampungan air bervolume ribuan liter di area proyek pembangunan stasiun LRT Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan terekam kamera warga. Insiden terjadi Selasa sekitar pukul 4 sore. Akibat kejadian ini sejumlah kendaraan yang sedang melintas langsung terhempas. Beberapa alami kerusakan, tidak ada korban jiwa, namun seorang wanita pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit karena alami patah tulang kaki. Pasca kejadian, polisi langsung gelar olah TKP untuk memastikan penyebab kejadian.